Pingsan merupakan penurunan kesadaran yang disebabkan gangguan aliran darah otak. Secara umum penyebab dari pingsan adalah gangguan persarafan dan psikis, hipotensi ortostatik, atau penurunan tekanan darah dari duduk menuju posisi berdiri, dan gangguan jantung terutama aritmia. Pingsan merupakan keluhan yang sering dihadapi di ruang gawat darurat. Kurang lebih ada 3% keluhan di IGD. Secara umum, orang yang mengalami pingsan berusia 10 hingga 30 tahun, sebagian besar keluhan disebabkan gangguan persarafan dan psikis. Gejala pingsan ditandai dengan pingsan biasanya didahului dengan sensasi melayang, kelemahan, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, kemudian dilanjutkan dengan penurunan kesadaran. Cara menangani pingsan yang tepat yaitu dengan pemberian oksigen, meletakkan kaki pasien lebih tinggi daripada kepala, dan segera menghubungi dokter apabila terjadi hal tersebut.